Desa Getrak Moyan, Kecamatan Pengarengan, diterjang banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter. Inilah tampak bencana banjir yang terjadi di Desa Getrak Moyan, Kecamatan Pengarengan, Kabupaten Cirebon, Sabtu tanggal 22 Januari tahun 2022. Sensör ve pompa gelsin, acılarımız dinsin artık. Biz de isterdik, her çocuk gibi parmak delmeden, insülin vurmadan istediğimizi... Tidak hanya Kecamatan Waled, banjir juga menerjang wilayah Kecamatan Pengarengan, salah satunya Desa Getrak Moyan. Berdasarkan keterangan warga setempat, banjir atau bencana banjir diakibatkan hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Pada Jumat tanggal 21 Januari tahun 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 4.00 waktu Indonesia Barat Sabtu 22 Januari. Bir aile kadar merhametlidir aslında ziyaretin. Banjir mulai menggenangi pemukiman warga sejak Sabtu tanggal 22 Januari pagi. Warga Desa Getrak Moyan yang paling terdampak dari bencana banjir ini ada di blok 4 dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Necla Kökten, Adalet Nur Uğurlu, Melahat Nur Aytunur, Naz Çelebi. Sebelumnya, sejumlah desa di Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon masih terendam banjir Sabtu tanggal 22 Januari. Antara lain Desa Mekarsari, kemudian Desa Ciuyah, Gunung Sari, Ambit, dan sebagian di Cibogo. Berdasarkan pantauan BPBD daerah Kabupaten Cirebon, rata-rata ketinggian banjir 1 sampai dengan 1,5 meter. Menurut Ketua RW 02 Blok Manis, Desa Mekarsari, Kecamatan Waled, Kusdono, bahwa banjir kali ini merupakan banjir yang paling parah bila dibandingkan dengan banjir sebelumnya. Inilah video amatir detik-detik rekaman warga banjir Pengarengan hari ini, atau banjir Pengarengan Cirebon terkini. Kita doakan semoga warga Cirebon baik-baik saja. Kemudian semoga mereka tetap tabah, sabar dan kuat dalam menghadapi bencana banjir Cirebon hari ini. Amin. Ya Allah ya Rabba alamin. Hayat kadar acımasız, bir aile kadar merhametlidir aslında ziyaretin.